Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Pawon Deso. Video kali ini Pawon Deso mau nge-share cara membuat mie nyemek yang super enak dan juga nikmat. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Untuk bahan-bahannya, siapkan indomie goreng, kemudian ada 1 butir telur, 2 batang sosis, 3 buah cabai rawit, dan 2 siung bawang putih, garam penyedap rasa, dan juga kecap. Untuk sayurnya ini aku pakai sawi ya. Kita potong-potong dulu sawinya. Lanjut kita potong sosisnya menyerong. Setelah itu kita potong-potong cabenya. Lalu kita geprek bawang putihnya, kemudian kita cincang. Lanjut kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan bawang putih dan juga cabenya. Kita tumis hingga keluar aroma harum. Nah maaf ya, ini agak gosong, tapi lanjut aja nggak apa-apa. Lalu kita masukkan 1 butir telurnya, kita orak-arik hingga semua tercampur. Lanjut kita masukkan sosisnya juga. Setelah itu kita tuangkan air secukupnya. Lanjut, setelah itu kita masukkan minyak. Kita tunggu hingga matang merata ya. Nah, kalau sudah setengah matang gini, kita masukkan bumbunya. Lalu kita tambahkan kecap, penyedap rasa, dan juga garam. Untuk garamnya ini sejumput aja ya, karena udah asin. Dan yang terakhir masukkan sawi hijaunya dan tunggu hingga matang ya. Nah, karena kurang pedas, ini aku tambahkan saus sedikit. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya merata. Dan akhirnya mie nyemeknya sudah jadi. Dan ini beneran rasanya enak banget. Kalian wajib coba ya. Oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.